Pemirsa, pemerintah Kota Bandung menghentikan PSBB proporsional dan masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru. Penerapan fase AKB karena menurunnya tren positif COVID-19 di Kota Kembang. Pemerintah Kota Bandung menghentikan pembatasan sosial berskala besar proporsional dan masuk ke fase adaptasi kebiasaan baru per 27 Juni 2020. Kebijakan ini diambil karena dalam 2 pekan PSBB proporsional, kasus positif COVID-19 di Bandung turun dari 5 orang menjadi 2 orang per hari. Angka reproduksinya juga berada di 0,53, di bawah angka 1. Akan ada sejumlah pelonggaran di fase AKB. Seperti kapasitas pusat perbelanjaan, mall, toko modern hingga tempat ibadah meningkat dari 30% menjadi 50%. Selain itu, jam operasionalnya pun diperpanjang hingga pukul 9 malam. Meski demikian, ada beberapa sektor yang belum dapat beroperasi untuk sementara. Kita akan bergeser ya, Kota Bandung ini dari kebijakan PSBB proporsional menjadi fase adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Pada fase ini ada beberapa penambahan relaksasi yang tidak diizinkan dulu ya, yang belum diizinkan dulu, yaitu sektor pendidikan ya masih tetap, kemudian car free day, tempat hiburan, olahraga gym dan bioskop. Nantinya untuk pembukaan taman masih akan dikaji dan dilakukan simulasi agar bisa menerapkan protokol kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan.